Aksi sulap The Dead Drop yang dilakukan Demian Aditya di salah satu acara televisi Rabu malam berujung petaka. Awalnya Demian akan mempertontonkan kemampuan meloloskan diri dari dalam peti kayu yang akan dijatuhkan dari ketinggian. Suasana mendadak tegang saat diketahui ada orang lain di dalam peti yang ternyata adalah asisten Damian Edison Wardana. Pas insiden, media sosial ramai beritakan bahwa Edison dilarikan ke rumah sakit akibat alami cedera parah. Ucapan duka dan doa agar segera sembuh pun mengalir deras di akun media sosialnya. Namun hingga kini, sang pesulap belum berikan konfirmasi. Sementara itu, kepolisian nyatakan bahwa belum dilakukan penyelidikan lantaran belum ada laporan dari pihak terkait. Dapat informasi, silakan aja ya. Kalau misalnya mau lapor, silakan. Nah, lebih bagus seperti itu. Sejauh ini keluarga belum ada yang... Belum ada ya, belum ada. Bila nantinya ada laporan, kepolisian akan berkoordinasi dengan ahli pidana untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Aksi Mouth the Dead Drop bukan pertama kali Demian lakukan. Saat ikuti ajang America's Got Talent 2017, ia juga pertontonkan hal serupa di babak perempat final. Namun ia gagal lantaran peti yang harusnya jatuh tertancap besi malah tersangkut. Lucy Oloan, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.